Hingga saat ini Polda Bali telah memeriksa 12 saksi dalam kasus penelantaran anak dengan tersangka Margaret Megawe, ibu angkat Angeline. Penyidik mengakui bahwa keterangan saksi ahli dan orang terdekat korban sangat dibutuhkan untuk mengungkap kasus penelantaran anak yang diduga dilakukan Margaret terhadap anak angkatnya almarhum Angeline. Hingga saat ini belum ada petunjuk apakah kasus penelantaran anak ini terkait dengan terbunuhnya Angeline. Tersangka Margaret Megawe masih ditahan di Mapolda Bali. Untuk kasus penelantaran anak dengan tersangka M, memang kita sudah memeriksa 12 saksi. Ya, saksi-saksi tersebut antara lain orang-orang yang pernah berhubungan ya, pada saat itu dengan keluarga M. Kemudian juga ada beberapa saksi ahli yang sudah kita lakukan.